Ojala Linda, tanggal 27 Juni 2018, ayo nyoblos. Kiranya itulah slogan yang digunakan untuk mengajak seluruh warga Kota Kediri agar berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada nanti. Dalam agenda yang bertajuk Deklarasi Kampanye Damai dan Konvoi Bersama ini, masing-masing pasangan calon hanya diperkenankan membawa mobil. Tak lupa para pendukung yang ikut serta mengenakan atribut sesuai dengan calon yang didukungnya. Dengan mengarak 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota keliling Kota Kediri, diharapkan warga Kota Kediri yang menyaksikan kegiatan ini sudah mulai bisa menentukan pilihan. Nah, ini dari sini ke arah selatan, kemudian ke timur Baptis, Baptis ke timur, sampai ke taman. Timurnya PG Santren itu terus ke selatan, kemudian pertigaan Bawang, pertigaan yang ada trimnya itu ke barat, terus sampai ke pertigaan Ronggo itu, kemudian ke utara alun-alun, ke barat sampai terminal baru, ke utara lagi, terus sampai jembatan Semampir, terus ke selatan, dan GNI ke timur, sampai pertigaan pertigaan Kuah, kemudian kembali ke sini lagi. Ada aturan nggak? Teriakan dan yel-yel menggema di masing-masing kelompok pendukung. Acungan jari tak henti-hentinya diacungkan oleh pendukung sesuai dengan nomor urut paslon yang diidamkan.
Proses pergantian pemimpin merupakan suatu hal yang biasa dilaksanakan. Artinya, setiap 5 tahun sekali, mau tidak mau, suka tidak suka, proses pergantian pasti dilaksanakan. Deklarasi kampanye damai merupakan bentuk pernyataan perang terhadap semua kegiatan kampanye yang berbau SARA dan politik uang. Selain itu, deklarasi kampanye damai juga dimaksudkan untuk melawan ujaran kebencian dan memerangi berita-berita bohong. Hal ini merupakan awal dari setiap calon untuk membangun komitmen bersama antar pasangan calon dalam membangun iklim kampanye yang kondusif. Lamanya masa kampanye harus bisa dimanfaatkan oleh setiap calon. Di dalamnya tentu akan terdapat gesekan antar pendukung, serta adu visi dan misi. Oleh sebab itu, sebagai penyelenggara, KPU berkomitmen akan menjaga marwah pesta demokrasi yang baik. Ya, isinya kita berharap semua pasangan calon tim kampanye partai pengusul bisa menjalankan tahapan-tahapan pemilihan wali kota ini, termasuk dalam melaksanakan kampanye itu, untuk menjaga perdamaian, menjaga kerukunan, menjaga ini bagaimana agar kota Kediri ini menjadi tetap damai, tetap terjaga persaudaraannya, sehingga semuanya akan merasakan kebahagiaan atas lewatnya tahapan pemilihan wali kota dan wakil kota tahun 2019. Tidak ada nuansa permusuhan, tidak ada nuansa SARA, tidak ada nuansa hoax dan lain sebagainya. Itu semua bisa ditaati oleh semua pihak penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilunya. Pemirsa, itulah tadi berlangsungnya deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan oleh KPU Kota Kediri. Semoga pada pelaksanaannya nanti, semua elemen yang ada di Kota Kediri bisa mensukseskan Pilkada Serentak 2018 bersama-sama. Sehingga semua tahapan pada Pilkada 2018, utamanya Pilwali Kota Kediri, dapat berjalan dengan lancar. Saya Intan Aulia pamit, sampai jumpa dan salam CTV.